pemirsa, Yayasan Pondi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali menyalurkan paket bantuan sembako dan pakaian kepada korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Dengan menggunakan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki, tim Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi yang sulit dan terpencil di 3 titik pengungsian Kecamatan Pacet dan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dibantu relawan Rimba, tim YPP SCTV Indosiar menyerahkan ratusan paket sembako, tenda, pakaian serta sarung termasuk ke lokasi pengungsi yang berada di kaki Gunung Gede. Warga dan relawan sangat berterima kasih kepada tim YPP SCTV Indosiar yang mau bergerak ke wilayah pelosok di kaki pegunungan dan hutan. Di lokasi ini masih jarang sentuh bantuan. Kalau dilihat epicentrumnya itu ada di Kecamatan Cugenang, namun posisi desa Ciherang itu khususnya Kampung Buniaga dan Tungilis ini tidak terlihat dari luar, tapi di dalamnya ini efeknya sangat luar biasa dan banyak rumah yang itu tidak layak huni untuk masyarakat. Maka masyarakat itu mengungsi di kebun-kebun sayur dan itu di kaki Gunung Halang. Di setiap titik lokasi pengungsian ini, tim YPP SCTV Indosiar menyalurkan 100 paket bantuan sembako untuk pengungsi. Rendra Gusali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.